ada di situ. Oke. Selesai. Itu yang kedua, di sini ada Nine of Cups. Oh, di sini apa tuh? Makan lagi. Ya. Ini artinya saya melihat Abby di umuran 20-21 akan diberikan pilihan oleh Tuhan Yang Maha Esa, oleh Tuhanmu, sesuai keyakinanmu. Abby bagus di dunia musik, tapi Abby juga akan sangat bagus di bidang pendidikan. Abby ini nanti lulus sekolah, lulus SMA, akan punya banyak gelar. Gelar sarjana, gelar ini. Bahkan saya menangkap ada dua yang senior profesor. Oh, iya, buah. Ya. Akademisinya alhamdulillah sukses. Akademis bagus, berprestasi. Insyaallah bagus. Yang kedua, saya melihat Abby juga di belakang panggung. Abby nanti di 2023 akan muncul di salah satu sinetron yang bisa dikatakan legit, megah, booming ya, ya, karena ada Abby. Sekarang udah juga tapi masih FTV ya. Ya. Nanti akan sinetron booming. Betul. Wow, keren itu. Aku Sinetron. Sinetron. Selesaikan sekolah, ya. Tetap dengarkan kemauan nasihat ibu dan bapak. Restu mereka, restu yang di atas Allah SWT. Dan pesan terakhir saya untuk Afan, Abby dan Sri Devi, ingat ramalan tarot tidak untuk dipercaya, ya. Tapi ambil sisi positifnya. Percaya hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT. Dan apalagi tadi, lalu bagaimana tentang Indonesia?